Jagat media sosial tengah dirundung kabar duka dengan kepergian seorang YouTuber asal Klaten, Jawa Tengah, Minto Suwinto Siam alias Mbah Minto. Kabar kepergian Mbah Minto sendiri pertama kali diketahui dari unggahan foto di akun Instagram @ucup_jbsklaten. Dalam unggahan foto tersebut berisikan kabar duka Mbah Minto telah tutup usia pada Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021, pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Sugeng tindak simbok, terima kasih untuk semua kebaikan dan ketulusanmu. Karya-karyamu akan selalu kami kenang, tulis keterangan caption akun tersebut. Kabar kepergian Mbah Minto tersebut turut dirasakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Melalui akun Twitternya, ia menuliskan rasa belasungkawanya atas kepergian Mbah Minto. Ya Allah, innalillahi wa innalillahi rajiun. Sugeng kondur Mbah Minto, saestu, panjenengan tiang sae, ucap Ganjar. Husnul khotimah enggih Mbah, lanjutnya. Sebelumnya, Mbah Minto mulai dikenal halayak publik lewat aksinya melalui video parodi Gagal Mudik. Bahkan video yang diupload di kanal YouTube milik Ucup tersebut sampai viral. Setelah video tersebut sukses menyita perhatian publik, Mbah Minto pun kerap membuat video lainnya yang tak lucu dan menggelikan. Bahkan kepergian Mbah Minto sampai trending topik di Twitter. Tak sedikit dari warganet yang berduka dan kehilangan sosok lansia yang tinggal di Selorejo RT 005 RW 017, Krakitan, Bayat, Klaten.